selanjutnya prosesi peletakan batu pertama. Batu pertama diletakkan terlebih dahulu dikumandangkan azan dan iqamah oleh Ustaz Halwan. Semoga peletakan batu pertama ini menjadikan asrama putri ini sampai tuntas. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan berkah kepada kita, kekuatan kepada kita untuk membangun asrama putri ini. Amin. Allahumma shalli sayyidina Muhammad. Selanjutnya kepada Bapak Camat Air Lepas, Bapak Nikodemus Irfan, SE
Disilakan. Semoga pembangunan ini dapat terlaksana. Amin. Selanjutnya kepada Bapak Ketua Satpol PP Kabupaten Ketapang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kenapa saya mengambil 5? Karena visi-misi bupati dan wakil bupati ditransfer ke dalam 5 karya. Selanjutnya, kepada Kepala BPBD Kabupaten Ketapang. Berikutnya, Bapak dan Ramil Marau. Semoga pembangunan asrama ini dapat berjalan baik, selesai tepat waktunya. Amin. Selanjutnya dari Pol Sub Sektor Air Kupas. Ini demi kepentingan umum. Selanjutnya kepada Kabak Kesra Setda Kabupaten Ketapang, Bapak Satiti Hidin MSI. Saya minta Fatihahnya semuanya. Ada hal di hendaknya. Wada kulli dan amin solehah. Al-Fatihah. Bi syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Wabi syafaati ulama an-nahdlatul ulama an-nahdiyah. Al-Fatihah. Allahumma shalli ala Muhammad.
tambah sukses, amin. Lancar dan berkah. Amin. Selanjutnya, Ketua Yayasan Al-Muhajirin, Bapak Dr. Andes Haji Slamet Mulya Widada. Berkah untuk pondok dan untuk kita semuanya. Selanjutnya, dari tokoh masyarakat Desa Menggulung Baru, sekaligus untuk memimpin doa peletakan batu pertama kepada Bapak Ustadz Munawir Syahid, disilakan. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بشر الفاتحة. Dilanjutkan dengan pemotongan tumpeng oleh Ibu Wakil Bupati Ketapang. Diserahkan kepada Ibu Nyai Pengasuh Pondok Pesantren Hidayah.
Ya, yuk bantaramen semuanya. Bapak-bapak. Ya, pemerintah Kabupaten Ketapang mulai dari Bapak Bupati dan saya sendiri sebagai Wakil Bupati memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pengurus Yayasan Pondok Pesantren Hidayatul Muhajirin dan termasuk pengasuh Pondok Pesantren Hidayatul Muhajirin. Dan ini adalah sebuah kontribusi bagi pengasuh pondok, bagi yayasan memberikan peran aktif, peran serta dalam membimbing, membina, mendidik anak-anak di daerah Kabupaten Ketapang khususnya di Kecamatan Erupas yang berlandaskan kepada ajaran agama Islam dan tentu juga diberikan ilmu-ilmu pengetahuan sosial yang lain sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi sekali lagi terima kasih atas peran serta dari pengasuh pondok ini. Semoga apa yang diberikan dididikkan kepada anak-anak Kecamatan Erupas pada khususnya dan pada umumnya Kabupaten Ketapang tentu akan meningkatkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing untuk daerah Kabupaten Ketapang. Selamat sekali lagi kami sampaikan kepada pengasuh pondok dan semoga pembangunan asrama putri dapat sukses dan berhasil diselesaikan tepat pada waktunya. Kami selalu tetap memberikan doa dan dukungan untuk sampai selesainya pembangunan asrama putri di pondok ini. Itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.